Oke, asik, asik, asik. Keren. Monggo Pak, langsung okay. aja ke ruang billing, dibicarakan langsung. Di mana? Monggo Pak, silakan duduk. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih. Gimana Pak, tadi setelah test drive? Overall sih bagus, Mbak. Jadi dari unitnya itu bagus, ya rasanya saya kayak punya mobil baru lah ya. Oke deh Mbak, saya harus confirm dulu, saya harus ngobrol dulu sama istri, sama keluarga dulu, biar lebih enak sana ini. Iya Bapak, boleh dirundingkan dulu sama istrinya dan keluarganya. Tapi jangan lama-lama loh Pak. Oh iya. Beb, kamu udah dapat prospek, tak? Udah Beb, kemarin loh customerku yang dua kali tak visit itu belum deal sampai sekarang. Ya coba Beb, kamu follow up lagi. Kamu itu harus sering-sering follow up customer. Seh, lihat sih mana follow upmu. Loh ini loh Beb, udah tak follow up terus. Tapi kemarin lusa itu dia balesnya cuma di read aja, belum dibales WA aku. Kadang itu aku mikir, kenapa ya customer ini kok lama banget gitu loh ngelakuin deal-nya itu. Ya iya Beb, customer itu harus sering-sering diperhatikan. Harus sering-sering follow up, sering-sering nyapa customer. Gitu ya Beb ya, berarti aku harus telaten. Tak WA-in lagi ya orangnya. Iya, harus selalu WA Beb. Coba tak sapa nih orangnya. Udah tak WA Beb. Nunggu aja sih. Ya, nunggu dulu balasannya. Loh, Beb, ini loh, cuma di-read aja WA aku sama Pak Nada. Gimana dong? Jangan putus asa, Beb. Tetap optimis. Barangkali orangnya habis ini kesini dan ngedil. Tetap semangat ya. Amin deh. Ya udah aku mau sholat dulu ya. Aku doa semoga hari ini deal. Amin. Kak Manda, Beb, ada telepon nih. Loh, iya, Ta. Dari siapa? Kak Manda. Oh ya? Halo? Halo. Pak Citra ya? Iya, selamat sore, Pak Citra. Sore, Pak. Iya, Pak. Jadi gimana, Pak, kemarin? Iya, iya gini Mbak, kebetulan saya tertarik ini Mbak sama S-Cross yang kemarin yang kita sudah sempat coba bareng, test drive juga. Nah jadi enaknya ini Mbak, bisa ditransfer langsung atau bagaimana Mbak menurut Mbak Citra? Iya Pak, tanda jadinya bisa ditransfer langsung Pak. Oh bisa, bisa ya? Bisa Pak. Oke, Citra kirimin rekeningnya ya Pak ya, dari Aris Mobil. Siap Pak. Ya kalau bisa gini aja Mbak, rencana sih saya nanti tak coba mampir lagi ke tempatnya Mbak Citra ya, di showroomnya Mbak Citra. Ya kurang lebih sore lah ya, nanti sore lah ya Mbak Citra ya. Oke, okay. Oke okay, gitu Mbak Citra ya, nanti kita sampai ketemu di showroom ya. Ditunggu Pak kedatangannya nanti. Akhirnya Mbak, tanda jadi. Ya ampun, gak nyangka. Lupa. Aku kan belum ngabarin sama si Aris mobil ya kemarin. Si sebentar, siapa yang namanya? Oke. Oh, Mbak Citra namanya. Oke. Iya, halo, selamat siang. Iya, betul ya. Oke, dengan Mbak Citra ya? Iya Pak, saya sendiri. Mbak Citra, saya Pak Mada Mbak. Iya, oh masih di save ya nomor saya Mbak ya? Oh iya Mbak Citra. Iya Pak, selanjutnya gimana jadinya? Iya, mohon maaf sekali. Saya mohon maaf sekali Mbak Citra. Sorry banget ya Mbak. Aduh, saya juga gak enak juga nih sama Mbak Citra nih. Oke, ini Mbak Citra, saya mohon maaf sebelumnya. Kemarin kan Mbak Citra udah nunggu lama nih ya, gara-gara saya juga belum kasih konfront, belum kasih kabar kemarin ya Mbak Citra. Iya gini deh Mbak Citra, saya mohon maaf karena ini kemarin saya udah runding-runding nih sama istri, sudah ngobrol, kemudian udah tak tunjukin unitnya, saya sebenarnya serak banget Mbak Citra.
Cuman gimana lagi, istri saya tuh aduh rewel banget sih, aduh dia nggak mau mbak sama unitnya yang kemarin next cross, dia sih minta unit lain. Ya saya mohon maaf nih, saya mohon maaf banget ya. Gimana ya unitnya ya? Iya mbak, betul. Kemarin harusnya kan sudah saya jelasin kayak gini, ada loh kalau misalkan mau yang lain ada, cuman istri masih aduh belum dulu deh, belum cocok sama unitnya, artinya belum cocok ya mungkin karena kita mau ada keperluan lain sih, kayak gitu lebih tepatnya. Iya pak, gak apa-apa. Iya, jadi saya mohon maaf mbak Citra ya. Ya bukan saya maksud nih jelek hati nih sama mbak Citra, bukan, karena saya jujur saya mohon maaf banget, karena itu tadi istri saya juga kurang setuju kan, namanya keluarga nih mbak, suami istri harus benar-benar ini kan, harus kita runding bersama kayak gitu ya. Oke, gitu aja mbak Citra. Oke, thank you ya, mohon maaf lho mbak ya sekali lagi ya. Mohon maaf lahir batin nih mbak ya. Ya pak, terima kasih. Pokoknya tetap silaturahmi aja ya pak ya. Terima kasih mbak Citra. Yuk, selamat siang. Oke, terima kasih. Iya pak. Selamat dong. Aja Beb, barangkali besok-besok dia mereferensikan temennya atau saudaranya yang mau beli dari mobil, soalnya dia kan udah tahu kalau mobil kita itu berkualitas. Iya Beb, tapi aku udah berharap sama dia, udah gak doain juga supaya dia gak apa-apa, tetap sabar, tetap berdoa, menjalin silaturahmi saja sama konsumen. Udah deh, gak apa-apa wes, lain kali ada lagi ya pasti ya. Pasti. Haris Mobil. Mobil bekas seperti baru.